Hai, Dika di sini. Di video kali ini, aku akan share ke kalian tentang cara atau tutorial membuat Insta Story musik. Jika kalian sering menemukan Insta Story musik di postingan teman dan belum tahu cara membuatnya, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Untuk membuat sebuah Insta Story musik, di sini kita membutuhkan aplikasi bantuan yang bernama Storybeat. Selain itu, kita juga harus menyiapkan sebuah foto untuk background. Untuk aplikasi Storybeat-nya, kalian bisa mendownload di Google Play Store. Untuk contoh aplikasinya seperti ini. Setelah semua siap, pertama di sini kita buka aplikasi Storybeat. Selanjutnya, di sini kita pilih add music to photo or video ini. Kemudian di sini kita cari foto yang akan kita gunakan untuk background. Setelah itu pilih next. Selanjutnya kita pilih pada tombol plus ini untuk mencari musiknya. Nah, di sini kalian pilih search musik ini untuk memilih lagu yang tidak ada di smartphone kalian. Kita juga bisa memilih lagu dari smartphone kita dengan cara pilih add song from library ini. Setelah kalian menemukan musik yang akan kalian gunakan, selanjutnya pilih add ini. Nah, di sini kalian bisa menentukan awal dan akhir dari lagu yang kita gunakan. Setelah selesai, kita pilih save. Nah, setelah semua dirasa cukup, selanjutnya kita kirim editan kita ini ke Instastory dengan cara pilih tombol download ini. Kemudian kita pilih free yang samping kanan ini. Setelah itu continue. Nah, di sini kita pilih share video ini dan kita pilih Instastory. Oke, itulah cara atau tutorial membuat Instastory musik. Saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.